Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Itinglicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama diawali dengan si cantik Depok yang lagi memperagakan baju kesayangannya. Di sini ada sale besar-besaran, yang mau dan pesan baju silakan hubungi Pixman Max CX. Semoga laris dagangannya Ayu Ting Ting dan semuanya. Di sini juga ada si cantik kecil lagi pakai baju yang sangat manis ya. Iki juga nggak kalah menarik nih, sama kayak budanya, cantik selalu Iki, bahagia selalu. Dan Ayu Ting Ting juga semoga selalu bahagia. Dan di sini hari ini ya, di Brownies TV ini akan hadir tamu istimewa yang pastinya lagi viral nih, siapa lagi kalau bukan Putri Delina. Brownies TV hari ini jam 12.30 pastinya seru karena akan ada Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, Robin Onsu, dan semua tamu yang lagi viral. Tentunya pantengin terus ya, jam 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans TV. Dan berita selanjutnya, di sini kita akan melihat nih kebersamaan antara Bunda Ayu dan Bilqis Humairah Rajab. Terpancar di sini kebahagiaan Ayu Ting Ting sangat terlihat ya di matanya ketika bersama Bilqis, sang anak tercinta. Sehat selalu Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Razak. Semoga semua yang dicita-citakan dapat tercapai dan bisa mendapatkan ayah yang baik serta pengertian. Di sini Bilqis lagi latihan vokal suara nih. Wow, sama ya kayak budanya. Kayaknya nanti hobinya nyanyi juga nih Iki. Sehat selalu untuk Bilqis. Dan berita terbaru dari Ayu Ting Ting, di sini mengucapkan Happy International Women's Day. Wow, di sini ada Hari Wanita Internasional. Ayu Ting Ting mengucapkan selamat Hari Wanita Internasional. Dan langsung dijawabnya sama Brata Kartasa Semita, pemirsa, you are my superwoman. Wow, Brata Kartasa Semita langsung mengomentari status Instagram dari Ayu Ting Ting. Tak ada perasaan tapi selalu memberikan supportnya untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih Brata Kartasa Semita atas dukungan dan perhatiannya selama ini. Dan di sini juga ada beberapa selebriti dan sahabat yang mengomentari status dari Instagram Ayu Ting Ting tersebut. Mama Yoyom tetap jadi strong moms Ayu Ting Ting, hashtagnya love. Ocha, senyumnya ya ampun soleha banget. Main Brata Kartasa Semita, di sini juga ada yang selalu memberikan support, dukungan serta senyumannya untuk Ayu Ting Ting. Siapa lagi kalau bukan Ivan Gunawan. Sejak dahulu Ivan Gunawan sudah menaruh hati kepada Ayu Ting Ting, namun masih saja belum bisa direspon oleh hati Ayu Ting Ting. Semangat selalu Kak Ivan Gunawan, jodoh takkan kemana. Dan di sini ada reka adegan ulang nih antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan yang sedang diramal oleh Wendy Cagur, pemirsa. Wah, apakah ini bohongan atau memang kenyataannya? Begini kata Wendy Cagur di salah satu stasiun TV ketika meramal Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan, akhir tahun akan terasa berat buat kalian. Tapi itu ujian, ujian buat kalian untuk meyakini apakah di pertengahan tahun 2022 nanti kalian akan bisa bersatu. Pegang omongan saya, begitu kata Wendy Cagur di depan sahabat-sahabatnya di pertengahan 2022. Wow, Wendy Cagur katanya udah bilang aja nih ke semua orang. Apakah ini artinya Wendy Cagur mengatakan yang sebenarnya Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan akan bersatu di tahun 2022?
Dan yang mengejutkan di sini kata Ruben on Susi Wendy mah udah bocorin duluan ke orang-orang. Wala, berarti ini ada sesuatu yang antara Ivan Gunawan dan Ayu Ting. Semoga semuanya itu benar-benar ya, semoga yang terbaik untuk keduanya. Sayang kepada Bilqis dan sayang kepada seluruh keluarga, baik Wendy, Ivan Gunawan dan semuanya. Semoga selalu memberikan support kepada Ayu Ting Ting agar selalu bahagia. Support selalu Ayu Ting Ting siapapun jodohnya nanti. Semoga itu yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, baik Ivan Gunawan maupun Brata Kartasasmita. Semoga bisa memberikan kebahagiaan dan membuang segala kesedihan Ayu Ting Ting yang telah terjadi. Happy woman my princess. Semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan diberikan keberkahan. Jangan lupa hari ini tonton di Brownies TV, bakal ada Ayu Ting Ting dan semua bintang tamu yang pastinya spektakuler. Untuk Ivan Gunawan, Brata Kartasasmita, Ayu Ting Ting, semoga kalian semua bahagia. Doakan selalu, semoga Ayu Ting Ting selalu bahagia pemirsa. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.